Assalamualaikum, hari Selasa 1 November 2022, bahwa keberhasilan seseorang itu bukanlah milik orang-orang yang pintar, tetapi milik orang-orang yang senantiasa berusaha. Kemarin ketemu dengan salah satu alumni ya, alhamdulillah dia bisa menceritakan bahwa ternyata pintar saja belum cukup ya. Harus ada upaya keras, kerja keras, dan harus ada sedikit kegilaan ya. Jadi istilah kegilaan ini adalah bagaimana kita harus berpikir out of the box ya, di luar kotak yang tidak banyak orang memikirkan hal itu. Kalau orang pintar banyak, orang cerdas mungkin juga banyak, tapi orang yang pintar, cerdas, dan sedikit gila ya, sedikit gila dalam tanda kutip ya, ini sedikit ya. Dan yang sedikit inilah yang akan mempercepat keberhasilan, dan saya yakin dampaknya juga luar biasa. Maka mari buat anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh inovasi, penuh kreativitas, dengan kita memberikan metode-metode yang di luar pikiran pada umumnya ya. Berikan pelayanan yang terbaik, model-model pembelajaran yang luar biasa, yang mampu menumbuh kembangkan bakat, minat, dan potensi yang ada dalam diri anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.